lagi bareng dia DJ Mahwan dan dia Janver. Kenapa? Apa? Kenapa? It's you. Sekretarik. Ini track ke-9 dari album kedua. Emang gitu bang lagunya? Bukan sih. Ini nih yang gue suka nih. Stop. Gitu percuma ayo, dong 7 tahun temenan kalau enggak bisa gitu. Ya, ya, ya. Cepet juga pikiran gue barusan. Emang ini lagunya. Zoom gua rasa gitu. It's you. It's coba you. Kita dengarkan ya. Apakah benar it's you? Oh bukan, Pak. Tuh kan. Elektronik loh. Iya, masih satu warna dengan yang lain. Ini gua rasa Sunrise salah album ini. Iya. Iya kan? Kayak dia masuk di Time for the Moon. Iya. Makanya belang banget Sunrise. Iya loh. Ini mah elektronik banget ini. Wah. Tapi ini range-nya rendah-rendah nih dari awal, rendah banget. Ya, nggak biasa G-Friend ngambil range segitu. Iya, nggak biasa ya. Biasanya middle lah dia. Middle, mengarah ke tinggi. Rendah banget verse-nya barusan. Nah, segini nih G-Friend nih. Ya, segini. Wah enak. Bang. Ini tuh salah enggak ya gua ngomong? Salah cuma kayaknya pernah ada yang komen nih soalnya dulu. Apa tuh? Apa sih? Kayaknya pernah ada di komen lo, ini emang aslinya lagunya dipakai buat Twice gitu. Ini harusnya lagunya dibikin buat Twice tapi akhirnya dibawain G-Friend. Waktu gua keluar Once gua. Lagu apa? Antara Sweetie apa apa? Belum, Sweetie gitu. Belum. Hah? Belum Sweetie belum rilis. Belum. Sebelumnya apa? Tik-tik. Tik-tik. Tik-tik ya? Kayaknya tik-tik deh. Ada tuh gue baca di kolom komen yang bilang, "Iya Bang, sebenarnya ini lagu dibikin untuk Twice." So tahu ah. Nah, ini gue mau ngomong nih. Ini lagu dibikin buat Loveless. Chord-nya Loveless banget, Pak, ref-nya, Pak. Destiny. Iya. Iya, makanya Destiny sama wow. Begini nih bentukannya. Makanya langsung kepikiran apa ini, tadi? Ini kayak kalau enggak Room of Mirror, ya pokoknya di jalur antara Room of Mirror kayaknya. Kenapa? Di Song of Iron, ya drakor banget. Oh, ala Enjoyers. Progresi ref-nya tuh drakor banget. Progresi ref. Ya. 5, 1. Itu Loveless banget itu, maaf ya. Tidak bermaksud menyinggung, tapi tidak biasanya G-Friend punya lagu yang sebegininya. Ya, Room of Mirrors ya, lo kayak inget Room of Mirrors ya? Iya. Karena minornya kah? Maybe. Kayak progresinya deh. Rendah banget tuh. Kan? Itu berarti roti bawah tuh. Mana roti bawah? Ini. Ini kan udah masuk verse lagi. Emang verse-nya gitu ya? Iya. Roti bawah kayaknya. Masa roti bawah sepi? Coba ya. Sepi itu. Tuh, berasa udah masuk verse lagi kan? Coba. Ya udah. Nah, feeling gue tuh verse-nya itu nih. Abis nih. Soalnya abis itu mati kan? Rendah banget. Nih. Verse. Iya sih. Ayo. Iya. Ayo. Anjir. Ya kalau bisa nyantar terulang, berarti bener tuh roti bawah gitu roti, aja. Roti atasnya udah penuh dengan topping, roti bawahnya polos.
kagak pakai. Ya, kalau misalnya itu ntar berulang berarti bener dari bawah dong. Ah, iya sih. Gitu aja ya, caranya. Oke. Ada enak. Ya ini pre refret ini maksudnya. Mainnya di bass minor guys by the way. Berarti di gis. Di cis. Jin rakor banget nih. Enak, gua suka. Enggak, ini bridge. Beda ini bridge. Enggak pakai roti bawah. Tadi enggak gini. Emang enggak ya? Ada. Coba ambil bawahnya deh. Ya udah, ntar ref 3 nih penentuan. Kalau ada berarti. Apakah kita terlalu terpatok dengan formula yang udah ada gitu? Si? Ya. Tapi ini udah. Tapi. Ya deh. Iya, jadi udah rame nih. Ini sama kayak tadi nih. Loh, ulang roti bawah. Ulang roti bawah. Wah, enak banget. Is. Wah. Fade out. AB menang di lagu ini. Fade out deh lagi, Be. Kenapa ada sepantai? Iya. Itu yang pas di roti bawah pertama itu ambil bawahnya. Udah. Ya. Yang kedua sama yang ketiga ambil. Makanya jadi berasa enggak sebelang itu. Tadi ref 1 tuh belang banget untuk sebuah roti bawah gitu loh. Karena ya, musiknya kan sepi, terus dia ambil bawahnya. Jadi ya berasa first banget, balik ke first lagi ya, kan. First-nya tuh this, yang itu. Ya, itu yang. Nah. Itu first-nya tuh. Ya, ke gua cek banyak di lagu ini. Anjir. Ya, lagunya cocok buat ngablu, Pak, ini asli. Terus sama nada-nada outside-outside-nya itu loh. Gue kena raps ini. Ya, siapa sih enggak kena raps sih kalau dikasih nada kayak gitu? Anjir, tuh enak banget. Kalau bisa ke situ juga enak tuh. Ya. Enak loh ini lagu, enak. Lagu mahal dan gak biasanya Jifren punya lagu yang begini, makanya gue ini bener Jifren nih. Yes. Tapi ini udah mulai menunjukkan ke tidak terlalu digital ini, masih yang justru digital banget Tapi maksudnya notasinya sih kalau gue. Oh, kalau notasi notasinya tuh masih yang organik kalau menurut gue. Kalau yang tadi kan digitalnya parah tuh, maksudnya datar yang kayak ya udah gitu, not yang nggak mana-mana gitu kan, nggak kali ini nggak kemana-mana chordnya, ini kan susah banget ya kayaknya chord. Tapi yakin ya. Nih Jifren yakin suka dengan dua link itu kayak ngaring beda, gue vibe nya tuh berasa kayak strumming my pain with his fingers, sepintas doang sih ya. Maaf itu ya. Beda sih secara chord. Ya. Beda sih, tapi ya begitulah. Tapi ini enak, gue baru denger nih. Perdana nih gue denger It's You. Sepertinya iya sih, kalau di live-live juga jarang It's sih. Lanjut ke lagu berikutnya, judulnya adalah A Starry Sky. Yang ini gak boleh disingkat guys. Kenapa? Ya gak enak aja diomonginnya. S. ASS ya. Lanjut. Alright.